sedap. Gelang emas. Oh, Tasya pasti suka nih. Kok tambah gede sih borok? Ada yang aneh ya sama guci ini. Ya Allah. Saya bawa ke rumah sakit ya. Enggak ada, makasih. Kok bisa ketindihan kayak gitu sih, Mas? Tadi menghindarin kucing yang nyebrang. Motor goleng. Jatuh deh. Ini beneran enggak apa-apa, Mas? Enggak, enggak apa-apa dong. Alas. Ya udah, Mas. Itu punya Mas Edward ya? Iya, ini tadi gue beli buat Indah. Ya udah, Dam, Sis, makasih banyak. Gue duluan, si Dinda nungguin di rumah. Oh, iya. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Iya, Dam. Sis, ada apa, Sis? Apa yang kamu lihat? Sista. Mas Adam tanya, kok gimana aja sih? Kamu lihat apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Congklak. Loh, Porati, kok manggil aku Bang Congklak? Aku Bopak. Iya, maksudnya Bang Bopak. Aduh, Bang Bopak ngapain malam-malam begini? Kok mampir-mampir ke sini, mau ada apa? Jadi malu. Aku mau ngajak Porati. Mau kemana, Bang? Ya. Yeah. Asapurati. Astagfirullahaladzim. Kamu harus hati-hati. Pokoknya kamu jangan pergi sama dia besok. Kenapa, Pak RT? Aduh, Pak RT. Kenapa sih ganggu aja? Datang gak diundang, pergi gak diusir. Saya itu tahu. Di balik gigi yang kuning itu. Kamu punya niat gak baik kan sama yang Nati? Pak RT. Jangan nuduh sembarangan ya. Aku ini ngajak Porati itu ke mall. Mall? Alah, alasan. Saya emang gak percaya. Udah, Neng, gak usah percaya omongan dia, Neng. Mendingan kamu besok ikut sama saya. Hah? Saya mau ngajak kamu minum-minum kopi di warung kopi. Porati, ini bukannya modus lagi. Tapi over modus. Bang Bopak, Pak RT, gak enak didengar tetangga malam-malam gini ribut. Ini gara-gara dia, Porati. Ya udah,
ributnya terusin sendiri, saya nggak mau ikut campur. Saya mau masuk terusin nyetrika baju lagi. Assalamualaikum. Kamu tuh dan, kamu dan netnya. Aduh. Kamu ngomong apa sih tadi? Hah? Modus kah? Kamu tuh modus. Alah, modus. Muka kamu kayak kardus. Wedus. Kamu tuh yang bawa wedus. Alah, peh. Udah, pulang sana. Kamu sana. Jos. Apaan? Weh. Kapan ya bisa kasih ini ke Tasya? Siapa? Dinda. Din. Dinda. Nyaman gimana? Ada hantu, Kak. Nenek-nenek bungkuk bawa tongkat. Dinda tuh yakin pasti dia itu hantu. Lo yakin, Din? Terakhir Dinda lihat dia itu masuk kamar Kakak. Terus tepat di situ, di depan mata Dinda dia tuh ngilang. Gue juga ngelihat nenek-nenek itu, Din. Kakak juga lihat? Iya, tadi pas di jalan. Terus barusan aja nih, pas sampai rumah. Kak, Dinda takut. Hantu itu tuh benar-benar serem. Dinda yakin pasti hantu itu punya kekuatan gaib. Hah? Kak, ikut Dinda. Hiu. Kak, tadi guci ini tuh melayang di udara. Hah? Melayang? Ngaco aja lo. Dinda serius, Kak. Dinda lihat sendiri. Tadi awalnya guci ini Dinda pegang. Karena Dinda kaget terus terlepas. Anehnya, guci ini tuh gak jatuh. Dia tetap ada di udara. Dinda yakin kalau guci ini tuh ada apa-apanya deh. Oh, jangan-jangan ada hubungannya sama hantu nenek-nenek itu. Eh, hantu itu bisa datang dari mana aja. Gak mungkin karena guci ini. Ngaco aja lo. Dinda serius, ini guci pasti ada penunggu gaibnya. Mendingan sekarang kakak kasih aja deh ke pemilik yang berhak. Kasih? Enggak. Lo tau gak? Gua udah nawarin guci ini ke pengusaha kaya. Dan lo tau guci ini ditawar berapa? 500 juta. Coba lo bayangin. Gua bakal kaya mendadak gara-gara guci ini. Dan gua bisa nikah sama Tasya. Kak Edward, walaupun kakak jadi orang kaya, tapi dari hasil ngambil sesuatu yang bukan milik kakak, hidup kakak tuh gak bakal bisa tenang. Alah, jangan sok tau deh lo. Dengar ya, di rumah ini itu gue yang berkuasa. Lo gak usah sok ngatur-ngatur gue, apalagi ngebantah. Keluar sana. Kak, tangan kakak. Ini kenapa? Aneh, buruknya kok nambah lagi? Ini paling alergi doang, ntar juga sembuh. Yaudah, Din. Keluar. Gue mau istirahat. Keluar.